Desa apa nih namanya nih, Pak? Apa? Desa apa namanya nih? Rumah Konderet. Ini? Rumah Konderet. Sungai Tabok. Ini sudah mulai turun lah banyaknya. Ini mulai turun kan udah. Ini sampai mana Pak kira-kira kalau ke sana berapa kilo lagi yang kayak gini? Sampai Sungai Lulut. Sampai Sungai Lulut lah. Iya, Sungai Lulut. Kurang lebih kayak ini lah. Ada yang dekas. Yang ini sampai situ aja Sungai Lulut dan dalam lagi Sungai Lulut. Oh, Sungai Lulut. Eh, di sini habis. Oh, geng. Berarti kalau kendaraan biasa masih sudah kawal lah. Sudah kawal. Oke. Oke, lu melalui kesan dulu. Masih pala. Ini kira-kira yang dalam. Di sana, Sungai Lulut lagi. Atas kain ini juga. Sungai Lulut lagi yang dalam. Oh, Sungai Lulut lagi lah. Sungai Lulut lagi ke pasar lah. Ya, masih pala. Oke, Bu. Gudang hirang. Jangan.
kering enggak sudah, Om? Rija. Ya, aja, apa aja? Belum apa aja? Kada ulun lanjut ke sana. Iya kah? Nggih, sambil merekam sejalan. Jalan. Kering lu sudah nih. Ada gudang irang nggih. Jalan nyet ini. Jalan kering lah. Cuma di dalam masih banyak ya, Pak. Berapa hari sudah kah ini, Pak, kering ini, Pak? Hampir seminggu. Oh, di sini kah? Nggih, yang jalan. Cepat-cepat ada juga paling 2 harian. 3 hari yang lalu kalau. 3 hari yang lalu sudah masih rata-rata kacep. Apalagi di dalam gudang irang tanah. Kalau di wilayah anunya? Padahal dari Gambut. Hari kem jaga menarap konsep ini. Oh, menarap lah. Semalam ulun dari Martapura, Martapura sampai kada sakala kau tembus ke sini. Pada kami menggendang lontong dah. Ada beberapa areal yang tergenang di daerah Sungai Lilit ini. Tapi untuk semua kendaraan aman. Sampai agak dalam di depan. Banyaknya masyarakat yang lalu lalang, bisa diperkirakan airnya sudah mulai surut.
lagi. Lumayan dalamannya.